Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bersama dengan saya Rashid DJ Shidi. Pada hari ini 31 Ogos 2021. Merdeka, merdeka. Ya, salam kemerdekaan untuk anda semua. Semoga anda pada hari ini ya dapat mengharungi kehidupan yang baik, terbaik. Ya, bercuti lah biasanya kan. Bercuti, alhamdulillah. Ya, kita dapat rehat. Ya, rehatkan diri. Ya, kalau apa yang anda lakukan kalau hari kemerdekaan pada tahun-tahun sebelum ni. Jadi nak pergi jalan kan, nak pergi Datara Merdeka lah, nak pergi Datara Bandaraya lah kan, nah, semua tempat kita nak pergi kan, bersama keluarga tersayang ataupun rakan-rakan sayang. Okey, tapi pada tahun ni dengan tahun lepas memang kita duduk dekat rumah je lah. Ya, tak ada apa-apa sambutan, tak ada apa-apa apa pesta ke ataupun festival ke macam sebelum ni kan, festival Merdeka, festival apa Malam Merdeka lah kan, ataupun sambutan Ambang Merdeka, macam-macam festival, macam-macam sambutan yang ada sebelum ni. Tapi tahun ni dengan tahun lepas memang tak ada. Tapi saya ingat lagi tahun lepas adalah sikit-sikit lah ya. Kita masih ada penjarakan sosial lah ya. Tahun lepas memang tak ada sangat lah, apa orang kata tu, penyakit ni tak berapa naik, tak berapa tinggi wabak dia. Tapi tahun ni memang tinggi ya. Kita sekarang dah tiba pada peringkat yang climax ya. Kita pun melepasi climax pada lebih kurang pada hari jadi saya 17 Ogos 2021 di mana kes keseluruhan pada waktu itu adalah 24,000 ya, 24,000 pada hari tersebut. Dan sekarang dah turun kepada 19,000 dan hari ini tak tahu berapa 31 Ogos ni ya, mungkin turun lagi ataupun turun-turun lagi kan, kita pun tak tahu. Tapi harap-harap turunlah, makin turun. Tapi apa yang kita bimbangkan sekarang adalah di Johor, kes makin naik. Semalam saja kes telah meningkat kepada 2,400. 2,400 dia makin naik kan. Daripada 1,002 jadi 1,008 dan sekarang dah 2,400. Dan kita pun risau, kita risau ni dah makin banyak dekat Johor ni kan. Kalau saya ni keliling kita ni semua dah ada orang yang kena. Macam akak saya sekeluarga dah kena. Lepas tu saya punya leha pun sama juga, keluarga dia dah kena, keluarga dia dekat kampung lah ya. Lepas tu kat rumah saya ni dekat depan rumah tu ada seorang yang kuarantin, satu keluarga, dan keliling kita ya, ada dekat dengan kita. Dan itu yang kita risaukan. Tapi tak apa, risau-risau kita tu mungkin akan terubat dengan adanya program vaksinasi yang telah dijalankan oleh kerajaan kita. Okey, terima kasih kepada kerajaan Malaysia. Okey, alright. Jadi sama-sama kita sokong ya program imunisasi yang telah dijalankan atau diusahakan oleh kerajaan kita untuk mengatasi masalah ataupun mencegah wabak ini daripada menular atau berterusan di negara kita. Bukan apa, wabak ini boleh menyebabkan kita sentiasa kena duduk rumah. Duduk rumah tak kerja. Tak kerja macam mana ekonomi jatuh dan negara akan meleset. Ekonomi akan meleset dan kita akan hidup susah macam tu. Kan? Tapi tak apa, dengan program imunisasi, insyaAllah kita akan kembali ke kehidupan normal tak lama lagi ya. Dan alhamdulillah ya, setakat ni dah kita ada lebih kurang dalam 70% atau 80% menerti kelompok ya. Dan kita mengharapkan dalam masa sebulan ni kita akan dapat mencapai kelompok untuk negara kita ya. Dan alhamdulillah ya, hari ini saya akan divaksin. Dia lebih kurang pada jam 8 malam dan jadual dia 8 malam, tapi saya akan datang awal lebih kurang dalam pukul 2 atau 3 petang nanti untuk saya daftar ya, daftar diri untuk imunisasi itu ya, untuk vaksin tu, dan saya akan terus peraturlah ya. Itu je saya nak buat sebab saya pun malas nak tunggu lama-lama 8 malam tu kan. Saya akan cuba datang pukul 2 atau 3 petang ya, terus duduk terus daftar, dan harap-harap dalam pukul 4 ke pukul 5 saya dapat vaksin. Itu 4-5 mungkin dah lama sangat lah kan. Tapi tak apa, saya harapkan macam tu ya, kita dapat vaksin dari awal dari siang, dan kita dah cuba ya, kita cuba datang awal ya, untuk dapatkan cepat kan. Dan kita dapat persediaan, boleh makan petang nanti ya, macam tu lah ya. Dan alhamdulillah ya, saya pun hari ini pun pagi ni sehat, alhamdulillah ya, tak ada apa-apa simptom, tak ada demam ke apa semua kan. Dan saya cuba untuk buat yang terbaik ya, datang awal dan semangat sama kemerdekaan untuk vaksinasi pada hari ini. Okey, alright, kepada anda yang belum vaksin ya, sama-sama kita daftar. Yang belum daftar, daftar cepat ya, dan cuba kita sokong kerajaan ini untuk
mencapai imuniti kelompok, dan tak lama lagi kita akan dapat imuniti kelompok dan insyaAllah kita akan dapat mengekang virus ni daripada terus menular. Ya, walaupun ada virus-virus yang lain, virus Delta dan sebagainya, tapi kita cuba ya yang terbaik untuk diri kita. Kan? Dan sekarang dah ada syarat, kalau nak pergi mana-mana kena ada dua dos. Dua dos, second dose kena ada 14 hari dah lepas baru kita boleh masuk ke satu tempat tu. Macam contoh nak pergi Jasco ke, nak pergi supermarket dan sebagainya, kena ada dua dos macam tu. Kan? Kalau tak ada dua, jangan masuk. Tak boleh kan, sebab dia boleh menularkan jangkitan ataupun menyebabkan jangkitan pergi kepada individu tersebut. Okay, alright, itu je apa yang saya nak cakap hari ini. Semoga bermanfaat untuk anda. Semoga apa yang anda lakukan pada hari ini berjaya hendaknya. Ya, kita sambut mereka di rumah saja. Ya, duduk rumah, kita sambut mereka daripada tengok daripada kaca TV, tengok TV ataupun tengok YouTube ataupun tengok handphone. Macam mana siaran langsung sambutan kemerdekaan tu. Okay, untuk anda terima kasih yang menonton saya, yang belum subscribe boleh subscribe saya. Dan boleh juga like ya. Sekiranya ada video-video terbaru daripada saya, anda akan dapat mengikuti video tersebut. Okey, itu daripada saya. Terima kasih. Merdeka. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.